Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala ali sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam agama yang sempurna seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna, tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia, di antaranya 6 sifat. Pada zaman ini, apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat tersebut yaitu 1, yakin akan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu. Dan yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niyah. Dan keenam, dakwah dan tabligh. Sifat yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Kelebihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui atau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu an, Muntakab Ahadis halaman 27. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida la ilaha illallah yashadiku qalbuhu lisanahu dakhalal min ayyi abwabil jannati sya'. Yang artinya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Muntakab Ahadis. Disebutkan dalam sebuah makfum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Said radhiyallahu anhuma, At-Targhib wal Tamil 502. Cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya iman. Yang kedua, latihan dengan cara membentuk halaqah iman, yaitu majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengaruniakan kepada kita hakikat iman. Selanjutnya, Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya, meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadha gulan nara ra'autat amah. Yang artinya, tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku, yaitu Muhammad, utusan Allah. Hadis riwayat Muslim
dari Itban bin Malik radhiyallahu an, potongan hadis Muntakab Ahadis halaman 30. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasad ummati falahu ajru miati syahid. Yang artinya, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma at-targhib wa at-tarhib. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Hadis riwayat As-Sajrji, hadis marfu dari Anas radhiyallahu an, Al-Jami'us Shaghir. Cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam dalam kehidupan harian kita. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sifat yang kedua, yaitu salat khusyuk dan khudu. Artinya, salat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam salat ke dalam kehidupan harian kita. Kelebihannya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu mi'rajul mu'minin." Salat itu mirajnya orang beriman. Cara mendapatkan hakikat salat khusyuk, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya salat khusyuk. Yang kedua, latihan salat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir solat, bermula istinja, wudu, hingga bacaan-bacaan dengan gerakan solat. Kemudian mengingatkan kebesaran Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan solat. Kemudian belajar menyelesaikan masalah dengan solat. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi taufik untuk mengerjakan solat dengan khusyuk dan khudu. Sifat yang ketiga, ilmu dan zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam agama. Hadis riwayat muttafaq alai dari Muawiyah radhiyallahu an, al-Abwab Muntakab min Mishkat al-Mashabi. Yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqa ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, yang artinya, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat, dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu sama ada dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kelebihan zikir. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalahu hayy wal mayyit." Yang artinya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Musa radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bizikrillahi tatma'innal qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ilmu terbagi dua. Satu, ilmu fadail, maksudnya keutamaan-keutamaan amal. Kemudian yang kedua, ilmu masail, maksudnya ilmu fikih. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadail, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu fadail dengan cara memperbanyak duduk dalam halaqah ta'lim fadail, kemudian mengajak orang untuk duduk dalam halaqah ta'lim fadail dan menghadirkan fadilah atau kelebihan amal dalam setiap beramal. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hajat kepada ilmu fadail. Cara mendapatkan hakikat ilmu masail, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara sering duduk dalam halaqah ta'lim masail, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Yang ketiga, ziarah atau berkunjung kepada ulama dan berdoa kepada Allah agar diberi hajat kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir. Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya zikir. Yang kedua, latihan zikir dengan cara yaitu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar sekurang-kurangnya 100 kali sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah dalam hati. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian beristighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengampunnya. Kemudian mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat melalui berzikir. Sifat yang keempat yaitu ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak dari mereka. Kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Yang artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamati wa man kasafa aurata akhihil muslimin kasafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi." Yang artinya, barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu an. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Kemudian yang kedua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan ilmu ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai rekan sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian memberi salam baik kepada yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dikaruniakan sifat ikramul muslimin. Sifat yang kelima, tasihun niyah, artinya memperbaiki atau membetulkan niat. Maksud dan tujuannya, membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batuqiya bihi wajhahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah atau keridhaannya. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanjuru ila suarikum wa amwalikum walakin yanjuru ila qulubikum wa a'malakum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Ya Mu'azu akhlis dinaka ya kafikal a'malul qalil." Yang artinya, wahai Mu'az, ikhlaskanlah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Hadis riwayat Hakim dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an.
Cara mendapatkan hakikat ikhlas, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Sifat yang keenam, yaitu dakwah dan tablik. Dakwah artinya mengajak, tablik artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya, yang pertama, untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri dan waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Kelebihannya, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan min da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, dan ia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Fussilat ayat 33. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada petunjuk amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, yaitu mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Imam yang empat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad wa tum fi sabilillah awrahatul khaira minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya sepagi atau sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an. Cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh. Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Dua, latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari, dan menambah pengorbanan, yaitu 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh, serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh. Usul-usul dakwah, 4 hal yang diperbanyak. Yang pertama, dakwah ilallah. Yang kedua, ta'lim wa ta'lum. Yang ketiga, zikir wal ibadah. Dan 4, khidmat. Kemudian 4 hal yang dikurangi, pertama, makan dan minum. Yang kedua, tidur dan istirahat. Yang ketiga, keluar dari masjid. Yang keempat, pembicaraan dan perbuatan sia-sia. Kemudian 4 hal yang harus dijaga. 1, taat kepada amir selama amir taat kepada Allah dan Rasulnya. 2, mendahulukan amal ijtimai daripada amal infirodi. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan masjid. Yang keempat, sabar dan tahan uji atau tahammul. Kemudian 4 hal yang harus ditinggalkan. 1, mengharap kepada makhluk atau israf. Yang kedua, meminta pada makhluk. Yang ketiga, boros dan mubazir atau israf. Kemudian yang keempat, memakai barang orang lain tanpa izin. 4 hal yang tak boleh disentuh. Yang pertama, jangan membicarakan politik praktis luar dan dalam negeri. Kemudian, jangan membicarakan khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih. Yang ketiga, membicarakan aib seseorang atau masyarakat. Dan keempat, jangan meminta sumbangan dan membicarakan status sosial, pangkat atau jabatan. 4 yang harus didekati.
Yang pertama ulama, yang kedua ahli zikir, yang ketiga penulis kitab, dan yang keempat juru dakwah. Empat hal yang dijauhi: yang pertama merendahkan, yang kedua mengkritik, dan yang ketiga menolak dan membanding-bandingkan atau takabul. Insyaallah tuan-tuan, semoga kita amalkan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam perkara agama, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah ke seluruh alam. Allahu Akbar.